Nanti diantar Bang sama Riki. Oh, istirahat sama apa? Riki. Nanti dikabarin lagi. Salam kenal, Pak. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Tapi hari ini kawan-kawan, apa yang akan kita sampaikan jika kita dihalangi oleh pemangku kepolisian yang tidak becus dan tidak paham aturan? Betul ya kawan-kawan? Apa-apa, kita ini bukan musuh negara. Kita ini mencintai negara. Buktinya kita menyampaikan ada masalah. Betul ya kawan-kawan? Hilangkan pemikiran kotor terhadap, mungkin ada yang berpikir, oh mencari panggung lah atau apa, terserah, silakan, itu masing-masing punya hak. Tetapi kalau orang melihat dengan mata batin bahwa apa yang saya suarakan, apa yang saya perjuangkan, murni kecintaan saya terhadap bangsa dan negara, tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Saya hanya ingin kebahagiaan saya, kebanggaan saya melihat bangsa ini normal, masyarakatnya tersenyum, rakyatnya tersenyum, kembali ke dasarnya yang sebenarnya, itu buat saya adalah sebabnya. Pancasila berjalan, bangsa selamat. TNI bersama rakyat. Masa FPIPA 212, Gnpf Ulama akan geruduk Istana Negara tolak kenaikan harga BBM. Ribuan orang dari berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat
akan menggeruduk istana negara menolak kenaikan harga BM pada Senin siang nanti, 12 September. Koordinator lapangan GNPR, Ustadz Ferry Kustanto mengatakan, GNPR terdiri dari beberapa organisasi seperti Front Persaudaraan Islam, Persaudaraan Alumni PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Ribuan orang nanti siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Akan tetapi lokasi aksi hanya diperbolehkan di depan Patung Kuda Jakarta sesuai izin yang diberikan pihak kepolisian. Tempatnya memang kita mengajukan untuk di depan Istana Negara, namun memang kalau kondisinya kemungkinan tidak akan diberikan, kami akan diberikan di sekitar Patung Kuda. Ujar Ferry kepada wartawan saat konferensi pers di Aula Masjid Baitur Rahman, Jalan DR Saharjo nomor 100, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat lalu 9 September. Pihak panitia pun mengimbau kepada para massa aksi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta tidak diperbolehkan membawa anak-anak. Dalam aksi siang nanti yang bernama Aksi Bela Rakyat 12.09, GNPR membawa 3 tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga-harga kebutuhan, dan menegakkan supremasi hukum. Sementara itu, menantu Habib Rizik Sihab, Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, sebelumnya mengatakan Habib Rizik tidak akan ikut dalam aksi pada hari ini, mengingat Habib Rizik masih dalam pengawasan setelah bebas bersyarat beberapa waktu lalu. Namun demikian, lanjut Habib Muhammad, Habib Rizik selalu mendoakan umat dan rakyat Indonesia yang akan mengikuti aksi unjuk rasa nanti. Beliau selalu membela aspirasi umat, membela aspirasi rakyat, apa yang menyulitkan masyarakat, ya beliau akan tolak. Apa yang memudahkan dan menguntungkan umat dan masyarakat, beliau akan dukung. Yang ini masa FPI PA 212, GNPF Ulama akan geruduk Istana Negara tolak kenaikan harga BBM. Ribuan orang dari berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggeruduk Istana Negara menolak kenaikan harga BBM pada Senin siang nanti, 12 September. Koordinator lapangan GNPR, Ustadz Ferry Kustanto mengatakan, GNPR terdiri dari beberapa organisasi seperti Front Persaudaraan Islam, Persaudaraan Alumni PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Ribuan orang nanti siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Akan tetapi lokasi aksi hanya diperbolehkan di depan Patung Kuda Jakarta sesuai izin yang diberikan pihak kepolisian. Tempatnya memang kita mengajukan untuk di depan Istana Negara.